Hai, jangan terlalu keras ya sama diri sendiri. Terkadang dalam menjalani keseharian, kita memiliki cara yang berbeda memperlakukan diri kita sendiri. Ada yang terlalu santai, membiarkan dirinya bermalas-malasan. Ada juga yang terlalu keras, hingga tidak memberikan waktu buat istirahat. Ingat ya, kita itu manusia. Capek itu butuh istirahat. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Nanti hanya akan melukai. Terlalu keras pada diri sendiri itu akan menimbulkan beberapa hal dalam diri kita. Seperti kamu tidak menghargai diri kamu sendiri. Terkadang orang yang terlalu keras pada dirinya biasanya akan terus-menerus memaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu. Meski baik, namun itu sama aja kamu gak menghargai diri kamu sendiri. Karena kamu terus memaksakan dirimu untuk melakukan suatu hal tanpa memberikan waktu buat istirahat. Padahal badan itu juga istirahat. Pikiran juga butuh istirahat. Selain itu, jika kamu terlalu keras pada diri kamu sendiri, kamu akan mudah stres. Kamu jauh dari kata ketenangan. Kalau ketenangan aja gak bisa kamu dapetin, kamu pasti akan susah nanti majunya. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang bisa tenang dalam langkahnya yang akan mengambil langkah terbaik untuk hidupnya. Jadi pesan aku, kamu jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Kalau kamu capek, istirahat dulu. Nanti dilanjutin lagi. Jangan biarkan diri kamu itu terlukai. Karena kalau kamu terlalu keras sama diri kamu sendiri, kalau dia sampai sakit, yang akan repot nanti juga kamu. Karena dalam berjuang ini, dalam menikmati kehidupan ini, kamu harus menjaga diri kamu baik-baik. Yang harus paling disayang juga diri kamu sendiri kan? Jadi tolong, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Semangat boleh, mengejar sesuatu boleh, gak ada yang ngelarang. Aku cuma ingin pesan, jangan terlalu keras aja. Beri juga ruang untuk diri kamu. Kalau memang badan kamu udah ngerasa capek, berhenti dulu, istirahat dulu, nanti dilanjutin lagi. Jangan sampai badan kamu itu karena kamu terlalu keras, dia malah semakin gak semangat. Nanti malah kamu sendiri kan yang rugi. Jadi jaga diri baik-baik, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kita berjuang bareng-bareng buat bisa mewujudkan impian kita.